Saudara, pabrik spons atau busa kasur di Telukan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah terbakar. Menurut warga, kebakaran terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat kemarin. Api dengan cepat membesar, petugas pemadam kebakaran pun segera datang ke lokasi pabrik spons yang berada di tengah permukiman penduduk. Menurut saksi mata, bagian yang terbakar kemungkinan adalah gudang. Saat api mulai muncul, pabrik dalam kondisi sepi karena tutup pukul 16 waktu Indonesia Barat atau 1 jam sebelum kebakaran terjadi. Kepulan asap hitam membumbung tinggi. Warga yang tinggal di permukiman sekitar pabrik menyaksikan upaya pemadaman api. Tim pemadam kebakaran segera berusaha memadamkan api dan arus lalu lintas sekitar pabrik pun sempat tersendat. Melakukan pemadaman dibantu bersama karyawan perusahaan. Di saat itu juga api mulai membesar karena bahan yang terbakar itu berbahan dari busa, sehingga api cepat merembet ke bahan yang lain.